Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita akan lanjut belusukan di jalur kereta api Rogo Jampi Benculuk. Kita akan melanjutkan belusukan mengarah ke arah stasiun Srono ya. Nah, di sini saya berhenti terlebih dahulu. Ada pagar di sini, susah kita untuk sana padahal ada rel kereta. Kita bisa intip, memang jalur kereta api dari Rogo Jampi ke Benculuk ini pinggir jalan raya kawan. Jadi kita dengan mudah dapat menemukan rel-rel seperti ini. Jadi fokus dalam belusukan kali ini kita mencari rel-rel kereta yang memang masih tersisa di pinggir jalan raya ke arah Benculuk. Nah, ini relnya masih menggantung ya kawan. Cuman bantalannya sudah tidak ada, besi-besi di bawahnya sudah hilang. Pondasinya memang masih ada. Lurus ke arah sana, ke arah Benculuk. Dan ini kita menemukan rel single ya. Hilang rel satunya lagi entah kemana. Padahal ini benar-benar bekas jembatan gitu. Lurus ke arah sana, ke arah Benculuk. Nah, ini rel kereta apinya kawan. Melintasi selokan kecil seperti ini. Untuk jalur kereta api lintas Rogo Jampi Benculuk ya, ini nonaktifnya memang sudah lama sekali kawan. Di sini, waduh, relnya udah mulai kropos ya. Gak tahu nih bakal ada wacana untuk direaktivasi atau tidak mengenai jalur ini, tapi saya pesimis ya karena memang jalur ini di pinggir jalan banget gitu. Kalau misalkan jadi dioperasikan atau direaktivasi, mungkin akan sama seperti jalur kereta api lintas Purwosari Solo Kota. Nah, kita menelusuri ya kawan ke arah sini, dan memang rel-relnya masih menyembul di pinggir jalan raya ya. Dekat aspal sini relnya menyembul masih ada kawan. Jadi sebagian relnya terkebur, sebagian relnya hilang begitu ya. Lurus ke arah sana, ke arah Benculuk. Agak susah juga ya kalau direaktivasi di sini. Tapi kalau reaktivasi itu tujuannya untuk apa ya? Nah, ini rel-relnya terlihat ada ya kawan, kanan kiri ada, masih utuh, cuman yaitu tadi terkubur. Melintas di depan rumah warga seperti ini, nonaktif sekitar tahun 76-an ya. Katanya angkutan kayu jati atau apa ya dari Benculuk itu. Dan memang jalurnya udah lama banget ya nonaktif. Tuh, rel-relnya masih ada ini ya bro. Mantul lah. Jadi memang fokusnya kita mencari rel-rel yang masih ada dulu, yang harus kita abadikan gitu ya. Kita akan lanjut cari nih bro. Kembali berhenti sejenak. Di sini kita menemukan rel lagi ya. Rel-relnya hampir tertutup pohon. Wah, di sana ada banyak pohon-pohon besar. Jadi memang menandakan bahwasannya ini udah lama ya nonaktifnya gitu bro. Tuh, lihat, masih ada, kita akan coba abadikan ya. Nah, tempat motor berdiri itu rel kereta api. Saya belusukan bersama Mas Diki. Kita akan coba videokan dulu di sini nih, karena rel kereta apinya terlihat jelas di pinggir jalan raya menyembul ke atas begini ya. Wah, ini nih masih ada nih. Kita akan coba foto-foto dulu. Ini relatif awet ya kawan. Mungkin kalau saya bersihkan rumputnya, ini terlihat jelas jalur kereta apinya. Luar biasa, masih awet banget loh ya ini. Mungkin bantalannya pun ada di bawah, cuman terkubur. Nah, lihat ini benar-benar awet lah. Kalau menurut saya ini rel yang saya temukan paling awet di jalur kereta api Benculuk Rogo Jampi ini kawan. Jalurnya memang nggak terlalu jauh ya, sekitar 17-18 km. Ini melanjutkan belusukan saya lintas Rogo Jampi Benculuk di Kabupaten Banyuwangi, daerah operasi 9 Jember. Ini relnya benar-benar ada kawan. Lurus ke arah sana masih ada ya. Mantul Jimun, ey. Dan kita memang saat ini fokusnya mencari rel.
Bahkan kita menemukan lagi jembatan yang memang tidak ada bantalannya, hanya menemukan relnya saja yang menggantung di pinggir jalan raya, menunjukkan bahwasannya ini loh rel kereta yang memang dulu aktif ya. Rel ini memberikan cerita pada kita bahwasanya ada kereta api zaman dulu yang melintas di sini, tapi ketika kita sudah lahir ke dunia ini tidak ada keretanya, udah tidak operasi seperti itu, bro. Memang aset-aset seperti ini harus kita dokumentasikan ya untuk cerita anak cucu nantinya. Tuh, mantaplah masih dapat ditemukan ya. Kita akan lanjut belusukan mencari stasiun Srono. Bekas stasiunnya di mana? Bekas stasiunnya yang ini. 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 Dulu besar gak stasiunnya, Pak? Iya, iya. Besar. Ya. Ada berapa sepur di depan stasiun, Pak? Iya, tapi depan-depan stasiun sepurnya ada berapa? Ada 1, 2 rel depan stasiun. Dua jalur. Dulu Bapak pernah naik, Pak, dari sini? Pernah naik? Pernah naik kereta api? Tahu numpak sepur. Pernah? Pernah. Kalau yang beriki. Rame nggak apa stasiunnya ini dulu? Rame. Rame. Ada gudang stasiunnya juga di sini. Iya, tapi kalau saya lihat di depan sana mirip kayak gudang gitu, Pak. Emang di sana ada bangunan stasiunnya di sana yang lampu merah itu. Stasiunnya juga. Yang lampu merah itu, yang jadi toko kan ya? Ada yang lampu merah ini. Ya, yang ada motor merah itu bukan? Ya, yang itu. Oke, siap. Iya, iya, iya. Relnya di mana, Pak? Di depan sini atau di belakang? Di belakang relnya. Iya, iya. Belakang sana. Siap. Oke. Monggo. Pak, makasih ya, Pak. Iya, iya. Oke. Tadi sudah mewawancarai salah satu tokoh masyarakat ya. Beliau sudah sepuh, jadi tahu mengenai sejarah sepur yang ada di sini, walaupun mungkin lupa ingat karena udah lama banget ya jalurnya nonaktif. Nah, kita mencari katanya dekat lampu merah ini. Kalau saya lihat di maps memang betul sekitar sini, kawan. Nah, katanya ini bekas stasiunnya. Teman-teman boleh komen yang tahu ya. Kalau dilihat memang di dalam itu terlihat jelas bulatan-bulatan mirip gudang stasiun ya. Tuh lihat bangunan Belandanya masih terlihat, pintu yang ada relnya di dalam masih ada gitu. Cuman saya nggak enak ya untuk ngerekamnya gitu karena udah jadi toko gitu, kawan. Cuman bisa dilihat dari sini saja gitu ya. Sebagai pencari sejarah kereta api ya, saya rekam sajalah gitu karena memang untuk dokumentasi saya jauh-jauh, saya dari Jawa Barat ingin cari stasiun Benculuk ini ya. Sorry, bukan Benculuk, Srono ya. Stasiun Srono, nah ini kota Srono. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kalau ada yang salah boleh diralat ya. Hatur nuhun, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.